secara langsung. Lebih 100 orang pelajar sebenarnya terlibat dalam acara Muay Aerobik ni. Dan pagi ini bukan kita nak memperkenalkan Muay Aerobik sahaja tapi juga bincangkan tentang Wilayah Fights 2.0 yang akan terus menjadi sebahagian daripada pengisian Hari Wilayah yang bakal disambut pada 10 hari bulan Februari 2018. Jadi bersama saya di studio ketika ini, Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi, pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, dan juga Encik Wan Mustafa Wan Sulaiman, Presiden Persatuan Muay Putrajaya. Terima kasih kerana bersama kami dalam studio. Terima kasih, sama-sama. Jadi Datuk, Wilayah Fights 2.0 akan jadi sebahagian daripada sambutan Hari Wilayah. Bagaimana dengan kali pertama penganjurannya dahulu? Kali pertama kita anjurkan di Dataran Merdeka. Memang ramailah yang anak muda di dalam Kuala Lumpur ini turut hadir. Dan kita persembahkan lebih kurang 80 orang yang akan fight daripada pagi sampai ke malam. Dan pada ketika itu kita juga mempersembahkan seramai 200 orang Muay Aerobik pada awal pagi dan sehingga ke malamlah program itu. Dia mendapatkan satu sambutan yang amat baik daripada warga Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Dan bukan sahaja Muay Aerobik, tapi seperti yang Datuk sebutkan tadi, akan juga ada aksi Muay Thai yang mana kali ini dua tali pinggang kejohanan akan dipertaruhkan. Tali pinggang Menteri Wilayah Persekutuan dan juga tali pinggang Pemuda UMNO. Adakah ini pertama kali tali pinggang ini diperkenalkan? No, actually ini merupakan tradisi jugalah. Pertama kali kita gunakan pada Wilayah Fight yang pertama. Dan ini merupakan yang kali kedua lah. Tapi kali ini kita persembahkan kita punya atlet yang akan mewakili Wilayah Persekutuan di masa Sukma nanti. So kita harapkan wilayah atlet kita ini dapat mempersembahkan yang terbaik lah untuk kita tunjulkan mereka punya apa, mereka punya apa fight tu untuk kita persiapan kepada Sukma. Dan sebenarnya kenapa kita pilih Dataran Merdeka? Dataran Merdeka ini merupakan simbolik kepada ibu kota lah. So kalau orang yang dapat beraksi di Dataran Merdeka tu, ia akan menjadi satu kebanggaan kepada atlet-atlet kita dan juga pemain Muay Thai. Jadi perincian kepada acara ini, Encik Wan, mungkin kita boleh selami siapa yang akan terlibat antara peninju pro yang akan turut hadir dan sebagainya. Silakan. Peninju pro yang terlibat masa Wilayah Fight ni adalah kita pada Wilayah Fight yang kali 2.0 ni, kita mendengarkan atlet daripada Wilayah Persekutuan lah, untuk menimba pengalaman yang baru serta memberi semangat pada diorang untuk Sukma pada bulan 9 ni lah, insyaAllah pada bulan 9 di Perak nanti. Jadi bukan sebarang peninju yang akan diturunkan, Muhammad Aiman Nazmin yang mewakili Kelab Muay Boran, Kawan Box dan Persatuan Muay Putrajaya juga, yang ranking nombor 1 peringkat umur 16 hingga 17 dalam IFMA dan juga WMC Malaysia, serta calon pemilihan Sukma mewakili Wilayah Persekutuan dan pernah memenangi pingat Perak kategori Y Crew pertandingan Muay Thai Amateur Dunia IFMA di Bangkok 2016. Ini handal lah. Perak memang antara yang terbaik lah kiranya. Kerana terpaksa mengalahkan juga atlet-atlet Muay Thai daripada Thailand dan negara jiran yang memangnya berbisa lah dalam Muay Thai ini. Dan kita boleh lihat penerimaan Muay Thai di kalangan golongan muda, Datuk. Semakin rancak. Apa pandangan Datuk tentang penerimaan Muay Thai di kalangan rakyat Malaysia secara dia sebenarnya Muay Thai ni dia lebih santai lah. Kalau kita tengok kebanyakannya di pusat-pusat latihan dan juga pusat gym, terutamanya gym-gym sekarang ni, dia lebih memperkenalkan satu apa exercise yang santai. Jadi kita tak perlulah nak berlari setengah jam baru untuk keluarkan peluh. Ianya lebih kepada tarian Muay itu sendiri, ianya lebih kepada teknik latihan Muay Thai itu sendiri. Dan ini sebenarnya memberikan satu impak yang baiklah. Sebab saya sendiri melihat perkembangan sukan Muay Thai ini di seluruh Wilayah Persekutuan ini mendapat satu sambutan yang amat baik. Kita setiap bulan, hampir setiap bulan kita ada anjurkan pertandingan di Stadium Titi Wangsa. Dan saya percaya ianya merupakan satu fenomena yang akan memberikan rakyat Malaysia ini terus sihat dan terus aktif kepada sukan lah. Dan ini juga pertama kali sebenarnya, sudah sekian lama lah Muay Thai tidak dipertandingkan di Sukma. Dan ini merupakan satu kita punya platform untuk kita membawa semula aktifnya Muay Thai ini ke seluruh negara. Dan saya percaya dengan adanya Sukma di dalam
Muay Thai dalam Sukma Perak ini, ianya akan memberi satu impak yang besar dari sisi pembangunan, pelaburan sukan, kita punya atlet-atlet dan juga semua pegiat sukan akan sama-sama membangunkan sukan Muay Thai inilah. Encik Wan, pada wilayah FAIS 2.0 nanti juga akan ada perlawanan amateur. Amateur. Bagaimana perlawanan amateur berbeza daripada perlawanan pro? Perlawanan pro dengan amateur, amateur ni dia ada padding lah. Dia pakai set. So, perlawanan amateur ni kita ambil ranking yang dia punya perlawanan tu bawah pada 10 kali. Dan untuk bermula pada umur 7 tahun, kita ada 7 tahun. Sehingga ke 21 tahun. Dan kita ada di bawah 1 tahun, kita juga ada budak yang kita punya atlet umur 7 tahun dan lawan di Thailand. So menang. Wow. So 7 tahun. So kita nak menggalakkan daripada budak sekolah rendah lagi untuk penglibatan dalam sukan Muay Thai lah. Datuk, bagaimana Datuk melihat sukan Muay Thai ni sebahagian daripada perancangan Malaysia ke sukan C dan lebih jauh daripada itu mungkin? Kita di Muay Thai ni sebenarnya kalau kita lihat kita punya perancangan ini memang secara berterusan lah. Kita tidak ada satu perancangan yang tersenti apabila kita merancang sesuatu. Apabila kita melihat sukan Sukma ini, saya percaya penyediaan atlet-atlet kita memang sudah cukup baiklah untuk kita angkat mereka ini kepada tahap yang lebih tinggi. Dan saya rasa YBKJ pun memang mahukan sukan ini diletakkan kepada satu tempat yang lebih tinggi dan mempunyai atlet-atlet yang berprestij lah. Di awal segmen tadi kita ada melihat persembahan Muay Aerobics yang mana dipersembahkan oleh para pelajar daripada SAS. Muay Aerobics ni dia khas untuk golongan wanita ke orang lelaki pun boleh cuba ke, macam mana Muay Aerobics? Muay Aerobics ni sebenarnya adalah formula daripada kita orang punya kelab di bawah naungan Persatuan Muay Putera Jaya. Sebenarnya Muay Aerobics ni kita lebih pada untuk lebih fokus kepada pembangunan sekolah-sekolah. Supaya benda ni setengah orang bercakap tentang Muay Thai ni terlalu ganas. So kita memperkenalkan Muay Aerobics ni sebagai asas lonjakan untuk Muay Thai ni berjalan lebih jauh lah. So pandangan pada masyarakatnya hanya bertumpu pada bila sebut Muay Thai saja, pandangan pada lawan fight saja kan. So kita upgrade daripada Muay Aerobics ni supaya lebih meluas lagi daripada Muay Thai lah dalam segi pembangunan. Selalunya kalau Muay Thai ni sebab ya ganas tadi, yes, dikaitkan dengan atlet lelaki sahaja. Adakah akan ada mungkin atlet wanita yang berkecimpung dalam sukan Muay Thai nanti? Okey, kita atlet kita wilayah persekutuan kita ada sekarang ni ada 5 orang untuk atlet wilayah persekutuan yang di mana wanita lah, yang umur lingkungan 16 hingga 20 tahun yang akan bertanding di Sukma Perak nanti. Wah, jadi kita nantikan Sukma Perak. Tapi sebelum itu kita nantikan Wilayah Fights 2.0. Datuk mungkin sekali lagi boleh menjemput orang ramai. Yes, sebenarnya saya juga nak menjemput semua warga Wilayah Persekutuan untuk turut hadir di dalam terlibat sama di dalam kita punya Carnival Hari Wilayah Persekutuan 2018 yang akan diadakan daripada pagi sehingga ke malam. Malam tu kita grand lah. Malam tu kita ada artis, kita ada black, kita ada ramai lagi intern dunia lah, dan ada beberapa artis yang kita tampilkan untuk kita sama-sama meraihkan Hari Wilayah ini. Sebab kita punya tagline adalah Wilayahku Ceria. So kita nak warga wilayah ini ceria selalu. So daripada pagi sampai malam, kita ada 3-on-3 basketball, kita ada bola jaring, kita ada hiasan, kita ada kenduri lah, semualah. Segala-galanya ada kat situ. Untuk orang muda, orang tua, bangsa, semua ada. Untuk you all enjoy the Hari Wilayah pada 10 hari bulan 2 nantilah. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama kami di studio. Terima kasih Cik Wan. Dan selamat berjaya dalam penganjuran Wilayah Fights 2.0 dan juga Carnival Hari Wilayah nanti. Dengan itu, kita terus saja saksikan tinjauan cuaca untuk hari ini. Kita bersama dengan...